di dalam keluarga-keluarga Muslim, hukuman itu bukan sesuatu yang tabu. Dia tidak keluar dari tema pendidikan. Kalau kita menganggap bahwa hukuman itu sudah tidak sejalan dengan pendidikan, maka itu salah. Bagaimana tidak salah? Namanya juga pendidikan. Di mana kita ingin supaya mereka yang kita didik ini tumbuh menjadi generasi yang baik. Dalam perjalanannya tidak selalu sama. Ada anak-anak yang memang luar biasa dan tidak memerlukan hukuman. Ada anak-anak yang perlu mendapatkan sentuhan hukuman. Jadi pendidikan itu bukan hanya kemudian terpikir oleh kita bagaimana pendidikan itu nyaman, mudah atau fun, ya kan? Menyenangkan. Bukan hanya itu ya, itu pasti. Sudah kita bahas panjang lebar dalam hal itu, tetapi ada bab yang tidak boleh dihilangkan, yaitu bab hukuman.